ujian lugah atau ujian bahasa ini sering dilakukan sebelum ujian tengah semester ataupun ujian semester. Jadi ujian ini berguna untuk memperdalam serta melatih ilmu-ilmu pada adik-adik yang telah kami berikan, ilmu-ilmu mufradat, kosakata yang telah kami berikan, untuk melihat sejauh mana kemampuan serta sejauh mana ilmu mereka. Jadi setelah ujian ini nanti, biasanya kami bagian bahasa ini akan memberikan hadiah untuk mereka yang memiliki nilai tertinggi serta nilai terbaik serta mereka yang sering menggunakan bahasa. Untuk hasil dari ujian mufradat yang telah kami laksanakan ini, alhamdulillah kami telah melihat dan telah mendapati beberapa orang santri yang sudah bisa, yang sudah mampu untuk menyusun kosakata, sudah mampu untuk menyambungkan beberapa kata menjadi satu kalimat, menjadi satu sebuah insya yang alhamdulillah bisa dibilang bagus. Tetapi memang ada juga beberapa santri yang masih kurang dan belum mampu untuk menyusun kalimat. Bahkan masih ada santri kelas 1 dan kelas 4 yang baru masih salah dalam penulisan kosakata.